ada 5 poin yang hari ini, salah satunya adalah ada titik 3 titik yang di luar Pasum Pasos yang diminta oleh warga, dan alhamdulillah di ACC ada setuju oleh pihak pengembang. Insinyur Haji Turidi Susanto, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Fraksi Gerindra, tuntaskan permasalahan 3 titik lokasi Fasum dan Fasos warga Perumahan Buana Gardenia dan Perumahan Ananta Residen, RW 04, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Dari informasi yang dihimpun, kurang lebih hampir 3 tahun warga berjuang bersama-sama meminta haknya dengan berbagai cara, dari mengikuti prosedur, hingga melakukan aksi, namun tidak membuahkan hasil, di mana pihak pengembang belum bisa sepenuhnya menyerahkan Fasum dan Fasos. Dengan bantuan Wakil Rakyat Insinyur Haji Turidi Susanto, warga RW 04 bisa bernafas lega. Pasalnya, pihak pengembang merespon baik dan bersedia menyerahkan Fasum dan Fasos kepada pemerintah untuk warga, dengan ditandai pematokan penentuan lokasi dan penyerahan surat pernyataan dari pihak pengembang, yang ditandatangani Ketua RW dan Turidi Susanto dengan disaksikan para Ketua RT. Alhamdulillah ini adalah kegiatan kita matok ya, beberapa titik, ya ada 3 titik untuk penambahan Fasum Fasos, kebetulan di RT 13 dan di RT 6, di sini di RT Ananta juga, sama untuk penyediaan fasilitas kemasyarakatan buat warga Buana Gardenia. Ini proses memang diawali dengan kita menyelesaikan Fasum Fasos ya 60-40 dari Perumahan Buana Gardenia. Saya berkomunikasi dengan pihak pengembang, alhamdulillah pihak pengembang merespon baik ya, memberikan fasilitas Fasum Fasos untuk kebutuhan kegiatan kemasyarakatan. Ada 5 poin yang hari ini, salah satunya adalah ada 3 titik yang di luar Fasum Fasos yang diminta oleh warga, dan alhamdulillah di ACC ada setuju oleh pihak pengembang. Kemarin kami berbicara langsung dengan owner ya, dan owner mengaminkan, dan alhamdulillah ini juga bagian dari kerja sama pihak pengembang memberikan pelayanan prima terhadap perumahannya, karena memang bagian dari perumahan mereka. Dan para RT, para RW juga mengusulkan, ya memang ini bagian dari haknya. Ugu Haryanto, Ketua RW 04 mengatakan, sebelumnya dirinya bersama pengurus para Ketua RT dan tokoh masyarakat sudah melakukan berbagai cara hingga membentuk forum dan intens berkoordinasi dengan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Insinyur Haji Turidi Susanto. Yang pertama, tentunya kami koordinasi dengan para pengurus RT, tokoh masyarakat. Kemudian kami juga membentuk suatu forum warga Buana Gardenia yang tentunya itu intensif dengan anggota dewan, karena kalau kami itu kan RW, mungkin secara struktural saya ke kelurahan, tapi supaya warga lebih bebas maka dibentuk suatu forum yang tentunya ada komunikasi dengan pihak anggota DPRD khususnya Pak Haji Turidi Susanto. Adapun proses awal hingga penyerahan surat pernyataan dari pengembang, Insinyur Haji Turidi Susanto menjelaskan, sudah melalui beberapa proses dan dirinya menargetkan di akhir tahun 2023 sudah tuntas 100%. Saya kira ini proses pertemuan beberapa kali ya, kita bahas di Perki, terus di PU, bahkan kita juga kumpul di tengah-tengah masyarakat, kita bedah gambar segala macam, dan mulai ini sudah diserah terimakan tahap 1, dan tahap 2, tahap 3 ini sedang berlangsung, dan insya Allah targetan kami sih di akhir tahun ini bisa selesai 100% untuk penyerahan Fasos. Dan pemerintah sudah bisa melakukan pembangunan di Buana Gardenia. Ini memang punya nilai positif, karena kebetulan Pak RW, Pak Puku luar biasa bersama dengan para RT terus mensupport penyerahan Fasos ini, dan menginformasikan kaitan dengan kebutuhan-kebutuhan data-data yang diminta oleh pihak Perkim ataupun pihak BPN. Dengan telah selesainya pematokan dan penyerahan surat pernyataan, Ugu Haryanto, Hirlani dan Tono Kartono mengucapkan terima kasih kepada warga, khususnya kepada Insinyur Haji Turidi Susanto, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Fraksi Partai Gerindra. Pertama, terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Bapak Dewan Haji Turidi Susanto, kemudian juga para ketua RT dan warga yang senantiasa memberikan dukungan sehingga proses yang panjang ini bisa terlaksana dengan baik. Kami selaku perwakilan RT 015 mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat ya, terutama Pak RW, Pak Haji Turidi, terus sama ketua-ketua RT RW 04 yang
sangat solid ya untuk menyelesaikan masalah pasus-pasum ini. Kami mewakili RT ya, RT 13 ya, bahwa kita pengen menginginkan tanah pasum ya untuk kegiatan kemasyarakatan di lingkungan, pertemuan dan lain. Ternyata usaha yang serius dari Pak RW dan dibantu penuh dengan Pak anggota dewan Pak Turidi berhasil. Ya, kita bersyukur yang jelas itu aja. Saya kira harapan saya ini menjadi catatan khusus buat pengembang lainnya, bahwa alhamdulillah ya, dengan kerjasama baik antara pengembang, para RT, RW, tokoh masyarakat Buana Gardenia, ini menjadi nilai plus lah ya kan, dan kita memberikan support ya, dan alhamdulillah ini bisa diserah terimakan dengan baik seperti itu. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa subscribe, lonceng dan like untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di IndoTV News Channel.